ya. Oke, gebrek lagi. Naga geni. Oke. Iya. Oh, mantap. Satu kadinya tak cacap geni. Iya. Di naga genian sekali deh. Iya. Dimpun, adimpun atau jurus empun. Nah, Mang Adewira keluar ke nih. Iya. Oh, wey. Santai-santai lah. Santai-santai. Mantap. Mantap ah. Satu untuk ini ya. Channel kembali lagi bersama saya. Kemarin-kemarin saya sibuk bikin video tentang aduan terus ya guys. Saya jarang nongol di layar YouTube karena saya fokus bermain layang-layang dan bikin konten tentang aduannya ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan atau datang kedatangan gelasan ya guys dari produk Pak Jajang Sumedang, gelasan 212 ya guys, Pak Jajang dan Naga Geni, Pak Jajang juga ya guys, dan satunya lagi kapak ya guys. Oke. Mari kita unboxing ya guys, kita cek gelasan yang 212 dulu ya guys. Ini penampakannya ya guys, kira-kira ukuran 22 ya guys, 22 atau yang ini 25 ya. Ini ukurannya 22 ya guys. Bahannya itu dari N66, teksturnya kasar ya guys, kasar, tajam, coklat buat temen. Layangan ukuran 110 ya guys, kita kan mainnya ukuran 110 bukan ukuran kecil. Oke, kita tes ke tajamannya ya guys. Eh, lunturnya enggak. Gelasan 212 ya, dari produk Pak Jajang. Oke, yang kedua guys, kita coba buka ya. Ini gelasan dari kapak ya guys, ekspor quality kapak Pak Jajang, masih tetap produksi Pak Jajang ya guys. Kita tes ketajamannya ya guys. Oke. Ini bahannya dari senar N66 Jepang ya guys. Jadi ketahanannya juga keras guys. Kuat buat 110 meskipun size-nya kecil ya guys. Kita tes ketajamannya dengan perlahan ya guys. Putus, oke. Sekali lagi ya guys. Ya. 1, 2, 3. Putus. Putus gak? Alah. Oke. Ini hanya ulasan sedikit aja ya, tidak panjang lebar. Nanti kita langsung tes di lapangannya langsung ya guys, hari ini kalau cuacanya mendukung ya guys. Yang terakhir, kita ini yang spesial kayaknya mah guys. Ya. Gelasan Naga Geni ya guys, kapak Naga Geni guys. Kayak wira sablang ini semua. Oke, ini gelasannya gelasan matot ya guys, mati total. Teksturnya enak guys, tidak terlalu kasar, lembut dan
sinyalnya mati ya guys, mati total. Kita tes ketajamannya ya guys, tanpa apa ya guys, tanpa tenaga. 1, 2, 3. Putus ya guys, penasaran sekali deh ya guys. Oke, 1, 2, 3. Putus tanpa tenaga banget ya guys. Oh tidak, tanpa tenaga banget lah ya. Enggak bercanda. Tanpa tenaga ya guys. 1, 2, 3. Ini belasan matinya ya guys. Kita tes nanti di lapangan. Oke guys, langsung aja kita ke lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita ke lapangan bersama anak-anak WKC untuk mencoba gelasan dibalik gelasan produk pajajang. Ada 121, 212, ada kapak dan naga geni. Oke guys, thank you sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa tonton terus sampai selesai. Gimana keseruannya bermain gelasan bareng dengan produk pajajang, gelasan kapak 212 dan naga geni. Let's go. Terima kasih guys. Bahan gelasan naga geni. Naga geni. Banget kan naga geni anjing. Kenapa kinciran ini sayang? Cuacanya hujan, bos. Sorry, cuacanya hujan. Blegog. Nijian payung. Hujan. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya di seputar hobi layangan aduan. Kali ini saya akan mengetes gelasan dari Pak Jajang ya, guys. Pak Jajang dari Sumedang. Pertama-tama mari kita coba gelasan yang 212 naga geni ya. Ini gelasan jenisnya gelasan mati, gelasan mati, gelasan senar mati ya. Oke, langsung aja kita tes gelasan yang ini dulu ya. Dan yang keduanya nanti setelah ini kita tes gimana kesaktiannya dan ketajamannya. Oke, langsung aja guys. Let's go. Bahan naga geni ya. Wih, gimana rasanya? Gimana rasanya? Oh, mantap. Oke, percobaan naga geni lumayan keren ya guys. Oke, kumaha rasanya mang gelasan eta mang? Wih, mantap. Oh, terima kasih Pak Jajang ya. Ya. Jajang betul Pak Jajang abis. Itu jajang aja. Gimana anginnya bos? Melenoi. Melenoi. Iya. Yeah. Masih tetap bersabar bye, aja bye. Ya. Oke, okay, gebrek lagi. Naga geni. Oke. Okay. Iya. Wow. Oh, mantap. Oke, okay. Masih dalam tahap percobaan gelasan si Naga Bonar alias Naga Geni produk Pajajang Sumedang ya, guys. Oke. Okay. Bersama tim kita dan Pak Ketunya Baron LSM anjir keras gitu guys, senyum lah tuh yakin lah senyumnya ya Allah pertama lagi senyum peksoden siangannya guys tuh masih pada di bawah guys, anginnya aduh parah banget ya, maafkan anginnya, galau dengan anginnya ya guys di hari Minggu ini. Angin percobaan si naga geni. Gimana ini anginnya? Okay. Jadi ya tadi diadukan wae. Aduh, angin kieu tah percobaan naga geni PS batu. Oke. Okay. Oke, okay. Wes tadi encan. Oh, encan ternyata. Bersama Galatok Squad ya, ini dia penampakannya.
Anjir. Anginnya masih muter-muter, awan jauh, awan deket, ngulibek. Hai. Gimana? Jurus naon eta? Kupu-kupu. Kumaha keterangan menurut Anda gelasan naga geni, guys? Gimana? Gimana? Oke. Nah, ini dia Pak Jajang. Ini Pak Jajang yang memakai gelasan naga geni ya, yang senar mati ya. Oke. Anginnya enggak ada, Pak Jajang. Anginnya ngulebak ya, maafkan. Udah angin anjing. Masih dalam percobaan gelas naga geni ya guys. Gelas naga geni masih layangannya di zoom ya. Entar. Oke. Gimana? Iya. Hore. Itu percobaan gelasan naga geni ya guys kali ini. Aduh anginnya, euy. Anginnya sangat-sangat kacau bos. Tuh lihat ada. Buat Pak Jajang Heriana maafkan ya. Anginnya selalu gini, kemarin hujan, sekarang anginnya tidak ada di cuaca yang panas, tapi anginnya kecil. Mudah-mudahan ke sorenya lebih baik lagi, oke? Parah, woi. Parah anginnya, guys. Anginnya begitu parah ya. Parah. Pada alangan sakit videoannya bagusnya. Hah? Alangan sakit videoannya. Oke, kita tes gelasan ini guys bareng bersama PKC dan Abang. Guys. Mana kebagusannya dan ketajamannya di gelasan produk Raja Jang ya guys, naga geni produksi Sumedang ya guys. Oke, untuk yang order mau order gelasan ini gelasan jenisnya senar mati, nanti di deskripsi ada nomor WA nya ya. Oke, tonton terus sampai habis ya guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. Percobaan kedua sama si naga genar, naga geni produksi Pak Jajang Sumedang ya guys. Untuk yang order nanti WA nya ada di deskripsi, perjelasnya ya. Di sini masih galau sama angin ya guys, jadi tontonannya masih seperti ini ya nampakannya. Bersama WKC dan anak-anak Abaron.
geni. Naga geni, ya oke. 2-0 untuk naga geni ya guys. Oke, recommended buat kalian yang mau order gitulah ya guys. Bisa WA, ntar WA-nya ada di deskripsi ya. Thank you. Ya, kita salah maksudnya bersama si naga geni ya guys, saya Poho. Oke, percobaan ketiga melawan gelasan lokal ya guys. Anginnya tidak ada guys, lihat ya guys, kalau saya bohong-bohongan, saya emang nggak bohong-bohongan, anginnya nggak ada, lihat pada kekalapakan ya, layangannya juga tuh meledak kacau ya guys. Lihat ya guys, iya anginnya problem guys, anginnya ya. Lumayan ayaan jadi pulsa duit lihat layang-layangnya juga pada tidak terbang ya guys. Ini mungkin video yang gelasan duanya lagi, mungkin di video selanjutnya ya guys, soalnya ya seperti inilah penampakan anginnya guys, tidak ada ya guys, namanya juga musim hujan, mungkin harus dimaklum ya guys. Oke, terima kasih kepada Pak Jajang ya yang sudah mempercayakannya gelasannya saya ulas. Terima kasih banyak buat anak-anak WKC yang sedang pada sedih ya, meratapi kehidupan angin yang nggak ada, bersama Abaron, om-om-om dan abang dan om-om-om lagi ya. Oke, nungguan angin dulu ya guys. Kalau tidak ngerti bahasanya, kalian bisa di translate sendiri ya guys. Oke, thank you. Percobaan ketiga ya guys, ini bersama naga geni ya guys, masih gelasan si naga geni meskipun tidak konsekuensi ya, tapi dipaksain karena saya udah ada janji ya untuk mengulas gelasan ini lebih cepat ya guys, dan saya juga tidak mau mempunyai hutang ya guys. Gelasannya luar biasa, gelasan Pak Jajang. Untuk yang mau order nanti di deskripsinya ya ada ya guys, di deskripsi ada WA langsung yang punya gelasan naga geni ataupun produk Pak Jajang yang lainnya, kalian bisa order langsung via WA dia. Ya. Oke, masih terus kok bawah anginnya kecil ya guys, tuh lihat penampakan layangannya juga anginnya muter-muter terus, jadi silih tindih ya guys, sorry lah. Mantap ini gitu mata ya tadi soun bakuan lah diladaan itu masuk ke otak tuh aja ngar, aduh duh ngajak urunnya sudah di kacau ya guys, sorry barusan ada iklan ya guys. Pecinta layangan jangan lupa like, komen dan subscribe. Mungkin ini musim hujan ya guys, jadi harap dimaklum kalau misalkan videonya kurang ya, kurang seru gitu ya guys. Terus gimana lagi supaya bantu channel saya supaya lebih berkembang lagi ya, dengan cara like, komen dan subscribe ya guys, serta share ya. Nah kantong, baik.
Hah? Baru bosot tuh nih. Oke, naga geni. Gimana? Oke. Siap. Belum jadi strike-nya ya, guys. Naga geni masih bertahan meskipun tidak ada angin ya, guys. Oh, 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 oh. Tuh layangannya ya guys, tuh yang golepak-golepak ya guys, anginnya sedih ya guys. Ini Pak Baliut ya guys, layangan di atas banyak banget guys. Layangan di atas, wah kayak apa, meskipun nggak ada angin juga, kalau nggak ada angin ada udara mah ya guys. Masih ngapungkeun ya guys, anginnya susah banget. Para ibu sadayana, ayo pengawasan. Dan percobaan ketiga masih tetap bertahan dengan belum diadu ya guys. Alhamdulillah. Dua, insyaallah. Woi. Dak sirah mah mending digolosorkeun. Anjir. Anjir, rugel ya gelas. Wah mantap banget guys ya. Oke. Iya, bersama Naga Geni recommended banget ya guys. Oke. Recommend banget ya guys. Gelasan Naga Geni, gelasan Pajajang, best quality Naga Geni 212 produk Sumedang ya guys. Ini senar matinya. Oke, masih bersama Abang ya guys, special edition ini mah ya. Di khususnya ini mah ya. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan Oke. Layangan di atas mulai rapang ya guys, mulai banyak ya guys, lihat satu persatunya, bisa dilihat satu persatu ya guys, masih banyak ya guys di atas. Oke. Ini gelasan si Bulldog udah 3-0 ya guys, masih bertahan. Recommended banget buat kalian, senar mati yang buat main keras ya, main kasar. Kalian bisa order di Pajajang ya guys. Nanti WA-nya di deskripsi atau ada ya. Terima kasih juga sekali lagi buat Pak Jajang yang udah mempercayakan gelasannya buat saya diulas. Terima kasih banyak. Semoga usahanya tambah lancar ya guys. Percobaan yang kelima ya guys. Empat yang kemas. Woi, dibeakeun guys, kurang jom tuh melena. Pak Jajang mana tinggal di gelasan Naga Geni. Oke, okay. Tuh dadah. Iya. Berapa butir yang dikalahkan barusan? Bos. 4 butir ya. Woi, ini ya. Bos WKC ini ya. Pak ketuanya tidak hadir. Iya. Dan ini Galatok Squad masih mengapung-apung. Iya. Mantap guys, gelasan 212 Naga Geni best quality produksi Mang Jajang. Cing. Ya, ini gelasan produk Mang Jajang Sumedang. Ini ada yang lagi pengawasan, jadi suaranya sorry ya guys. Masih bersama Abang ya guys.
anginnya guys parah. Lima ya guys. Strike guys. Naga ya guys. Naga geni. Sama naga gini ya Pajajang, rasanya recommended banget ini tanpa di apa ya ngarana teh, tanpa di treatment ya, ini langsung tidak ada treatment ya guys, ini murni aduan ya guys, gelasan dari di sana langsung dikirim tanpa treatment. Produksi gelasan Pajajang best pokok nama ya. Abaron minus plus. Anjir plus sama Riji. Wey, what the fuck ya? Siap. Iha, orang buru hayang adu atu euy. Aing nyeting wae lah, aing ngaduna iraha. Asupkeun Abaron atu ka dinya ta cecepkeun. Iya. Digeraga genian sakali deh. Ih. Diemplud atau jurus emplud nah Mang Adewira keluar ke nih. Iya. Oh wey. Santai. Oke. Bergeming sejenak ya guys. Dan nyangkut di tangkal kelapa ya guys. Belesak atau Abaron didinya, aduh kehalangan kelapa euy, alah sia anjir, kumaha eta eta jurus naon Abaron? Ya jurus eulis anjing, you know what the fuck ya, eulis anjing, you know, kasal gitu bos. Oke, masih bersama naga geni ya guys. Oke guys, jadi kesimpulannya gelasan
212 dari mereknya Pak Jajang dengan berlogo gelasan naga geni. Rekomen banget ya guys buat kalian yang mainnya kasar atau misalkan buat main jepret atau misalkan gimmick umur yang, tapi satu hal yang harus diketahui ketika main layangan gelasan yang mati ini, angin harus benar-benar mendukung, jangan sampai anginnya kecil ataupun kurang ya guys, karena kurang efektif gitu ya guys. Dengan produk gelasan Pajajang kalian bisa order nanti di WA nya saya deskripsi, ada WA nya ya guys, kalian bisa hubungi Pajajangnya langsung, ordernya langsung. Untuk kedua gelasan yang saya belum pilih ya, belum saya ulas, mungkin di video selanjutnya saya akan ulas ya guys, dikarenakan anginnya tidak efektif buat ulas ini dan langit pun mulai mendung ya guys. Dari jam 10 pagi sampai sekarang anginnya benar-benar kurang bagus ya guys. Mungkin besok atau lusa saya ulas yang gelasan yang kedua itu, yang kapak dan gelasan apa yang satu lagi, 212. Oke, kepada Pak Jajang terima kasih banyak sudah mempercayakannya gelasannya ini saya ulas. Dan untuk kalian yang pengen benar-benar order gelasan ini, kalian bisa hubungi Pak Jajangnya langsung, WA nya nanti saya dari deskripsi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu temuan kita ya guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barusan dia strike lagi ya guys. Dia strike lagi. Spesial WKC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas terima ya guys. Bersama gelasan anjir, dan akhirnya berhenti di sampai kapan seperti 5 ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.